guys, balik lagi di channel Wayang Kertas Kebumen. Video kali ini saya mau bikin video cara mengecat dasar pakai cat Avian nih lur. Ini saya mau mengecat dasar prabokes saya. Ini saya sudah dapat setengah badan ya ini. Oke. Ini saya sudah selesaikan ini tataan cemplung-bolong ya, lur ya. Kalau ini yang baliknya alhamdulillah ini sudah semua. Pas waktu siang saya sudah menyelesaikannya. Ini hasilnya lur. Ini pakai cat Avian ya. Oke lur, sebelum video ini dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Okay? Biar tambah semangat yang mau ngerjakan ini. Oke lur, saya bicaranya los aja lah ya. Bisa bahasa ngapak, bisa pakai bahasa Indonesia ya lur. Biar sama-sama kepenak, karena orang Jawa itu kan khasnya ngapak. Orang ngapak, orang kepenak lur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti channel Wayang Kertas Kebumen. Oke, oke, gaskan tanpa ragu. Oke lur, ini karena catnya tinggal sedikit. Oke, saya mau tambahin lagi lur. Ini stok saya ini masih banyak ya. Dulu ini pakai ini saya buknya. Tinggal sedikit lur stoknya, kita tambahin tinder lur. Ini tindernya saya menggunakan bensin ya, karena ini sedikit agak kekentalan, saya tambahin liter ya biar encer lur. Oke lur, oke wis tak tambahin maning ya tetes ini. Langsung tanpa ragu kita mulai cara ngecat dasar ya lur. Oke lur, kita tanpa ragu mari kita gas kena aja ya lur ya. Ini hasilnya masih agak buram ya lur ya, karena catnya remesep. Kita mulai dulu dari weteng. Cara mengecatnya harus perlahan saja, karena kalau kembloboran bisa merusak tahannya ya lur. Ini yang bolong-bolong jadi rapat. Jadi kalau rapat, untuk biar enggak rapat itu ditusukin pakai jarum ya lur. Thank you.
saya jeda ya videonya karena biar mempercepat waktu untuk mengecatnya. Ngindir. Antara atas itu mau kenanya.
Oke Lur, alhamdulillah ini hampir selesai ya. Ngecat Ndasari wayang Prabu Kresna ini sudah hampir selesai. Oke Lur, cukup sampai di sini dulu ya video cara mengecat dasar. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe dan dukung terus channel Wayang Kertas Kebumen dan tonton terus ya video-video Wayang Kertas Kebumen. Oke Lur, buat kalian-kalian yang mau request video apa saja, saya pasti akan tanggapi dan pasti akan secepatnya saya buatin videonya. Oke, kalau ada kesalahpahaman atas apa yang saya katakan, kalau ada yang kira-kira tidak pas didengar, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam budaya untuk semua ya Lur. Oke, terima kasih. I can hear the sound.